Sobat, selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Liverpool kesetelan pabrik, harusnya jual Salah, bukan Mane. Liverpool mengawali musim ini dengan kurang bagus. Performa asuhan Jurgen Klopp kurang menggigit. Tak bisa dipungkiri, Liverpool kehilangan separuh jantungnya, yakni Sadio Mane yang hijrah ke Bayern München di musim panas lalu. Liverpool tak bisa berbuat banyak. Mane dan Mohamed Salah punya sisa kontrak semusim dan banyak spekulasi dari kedua pemain ini. Akhirnya Liverpool melepas Mane kepada Bayern dengan mahar 27,4 juta pound sterling. Sementara itu, Salah akhirnya diberi kontrak baru. Hanya saja performa dia di awal musim ini tak memberi dampak nyata bagi serangan Liverpool. Pemain timnas Mesir itu tak sekalipun dapat menyumbang gol dan assist. Seorang presenter Inggris, Richard Keys, dalam blognya menuliskan jika performa kurang bagus Liverpool karena kesalahan menjual pemain. Ia menilai Liverpool seharusnya menjual Salah, bukan Mane. Saya tak bisa berpura-pura terkejut dengan terhambatnya laju Liverpool. Salah masih jauh dari penampilan terbaik dan itu akan menjadi kekhawatiran buat Klopp, tulisnya. Menurutnya kontribusi Salah sejak awal musim, ada kekhawatiran kalau keputusan Liverpool yang telah melepas Mane menjadi bumerang. Di Bayern, Mane juga belum memberikan kontribusi besarnya. Meski begitu, ada keyakinan jika Mane lebih bisa membawa Liverpool melaju mulus. Saya tahu mereka harus menjual Mane atau Salah karena kontrak mereka akan habis. Tapi pada saat ini mereka tampaknya menjual pemain yang salah walaupun Mane terlihat masih kesulitan di Munich, tukasnya. Virgil van Dijk bantah tudingan penurunan performa Liverpool. Bek Liverpool Virgil van Dijk membantah adanya anggapan bahwa performa The Reds menurun karena para pemain menyimpan tenaga dan berhati-hati agar tidak cedera demi bermain di Piala Dunia 2022 mendatang. Pada awal musim ini, Liverpool mencatatkan start yang buruk. Dari 3 laga awalnya, mereka sama sekali belum pernah meraih kemenangan. Performa mereka membaik, tapi Liverpool belum stabil. Sekarang mereka cuma bisa meraih 2 kemenangan saja dari 6 pertandingan awalnya di Premier League. Alhasil, Liverpool sekarang ada di posisi ke-8 klasemen sementara EPL. Mereka baru meraih 9 angka saja, terpaut 9 angka dari Arsenal di pucuk klasemen. Ada sejumlah teori terkait penyebab menurunnya performa Liverpool. Ada yang menyebut mereka kehabisan bensin dan ada yang mengklaim itu terjadi karena banyak pemain yang cedera. Kini muncul teori bahwa para pemain Liverpool terganggu fokusnya oleh Piala Dunia 2022 nanti. Jadi mereka tak main maksimal dan berduel dengan hati-hati agar tidak sampai cedera dan gagal berlaga di Qatar. Namun Virgil van Dijk dengan tegas membantah hal tersebut. Sekarang ini kompetisi di Eropa akan rehat sejenak sebab ada agenda jeda internasional. Virgil van Dijk sendiri akan bermain dengan Belanda di ajang tersebut melawan Polandia dan Belgia. Ia pun mengaku sudah tak sabar menjalani 2 laga tersebut dan meraih kemenangan. Peluang besar Liverpool gait Jude Bellingham. Liverpool disebut sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangan pemain Borussia Dortmund Jude Bellingham. Dilansir Detik Sport, mantan kiper timnas Inggris Paul Robinson mengatakan ada beberapa hal yang membuat Liverpool unggul dalam perburuan Bellingham ketimbang MU atau Chelsea. Robinson mengatakan Liverpool membutuhkan regenerasi baru di sektor tengah. Nama-nama seperti James Milner dan Jordan Henderson dinilai sudah tak mampu menggendong tim, sementara Naby Keita yang rentan cedera juga diperkirakan akan pergi. Sedangkan MU yang menjadi kompetitor masih menjadi gelandang pengatur permainan setelah gagal mendatangkan Frankie De Jong. Robinson menjagokan Liverpool jadi tujuan Bellingham jika kembali ke Inggris. Sebab secara permainan, tim besutan Jurgen Klopp itu sesuai dengan permainan mantan pemain Birmingham City itu yang cepat dan bertenaga. Satu keunggulan lain Liverpool terkait Bellingham adalah faktor Jurgen Klopp. Klopp dan Dortmund punya koneksi kuat karena pernah menangani mereka dari 2008 sampai 2015 silam. Bellingham menjadi salah satu aset Inggris paling menarik saat ini. Baru berusia 19 tahun, ia sudah matang bersama Borussia Dortmund yang memberinya kesempatan main reguler di Liga Jerman dan Liga Champions. Ex-Liverpool dinobatkan jadi perekrutan terburuk Liga 1 musim ini. Mantan bintang Liverpool Takumi Minamino dinobatkan sebagai perekrutan pemain terburuk Liga 1 musim ini oleh media Prancis. Pasalnya, harga mahal yang dibayarkan klub tidak sebanding dengan performa di lapangan. Pemain berusia 27 tahun itu mengakhiri karirnya selama 2,5 tahun bersama Liverpool pada musim panas lalu, saat ia memutuskan bergabung dengan klub Liga 1 AS Monaco dengan kesepakatan transfer 15 juta pounds. Sayangnya, sejak bergabung dengan klub barunya, Minamino hanya bermain 2 kali sebagai starter di Liga 1 dan diturunkan sebagai pemain cadangan sebanyak 6 kali. Dia tidak pernah bermain penuh dalam satu pertandingan. Media Prancis pun menobatkan pemain internasional Jepang itu sebagai perekrutan terburuk di Liga 1 musim ini. Minamino dianggap terlalu lemah. Hal inilah yang disinyalir menjadi sebab dia gagal di Liverpool. Pemain Jepang itu harus mempercepat permainannya dalam melakukan serangan. Dalam 9 laga, dia hanya bermain 6 kali dan tidak pernah bertahan di lapangan selama lebih dari 67 menit. Liverpool belum mau menyerah untuk datangkan Federico Valverde. Liverpool yang masih mengalami masalah di lini tengah membuat Jurgen Klopp terus berusaha untuk mencari wajah baru dalam waktu dekat, usai pemain incarannya seperti Bissouma dan Aurelien Tchouameni tak bisa didatangkannya. Menurut laporan yang dilansir dari Daily Mail, The Reds kini sedang kembali menaruh minat kepada pemain Real Madrid Federico Valverde. Penampilan pemain asal Uruguay itu kini sedang mengalami peningkatan pada musim 2022-2023. Dimainkan Carlo Ancelotti sebagai sayap kanan, Valverde terus tunjukkan kontribusinya yang mengoleksi 4 gol dan 2 assist dari 9 pertandingan di seluruh kompetisi Los Blancos. Valverde yang sudah masuk ke dalam skuad reguler El Real tentu saja tak mudah bagi juara bertahan Piala FA untuk bisa membawanya ke Anfield Stadium, karena tim ibu kota Spanyol tersebut pastinya akan menyulitkan proses kepindahannya. Walau demikian, Liverpool dikabarkan menolak untuk mundur dari perburuannya, sebab mereka telah bersedia dalam mengeluarkan dana transfer sebesar 85 juta pounds guna membuka pembicaraan negosiasi.